Hari ini kita akan membuat seperti ini, yaitu bagel secara tersambung tanpa putus. Satu besi sepanjang 12 meter saya potong menjadi dua. Oke, kita ikuti cara membuat bagel tanpa putus. Ini langkah awal, yaitu seperti ini. Oh, ternyata kebalik, guys. Coba. Baik, Pak. Kita bekono sesuk nangke, Pak ya. Dalam lek. Telas mbul. Sini go. Thank you.
finish. Gas, sudah selesai. Ini yang saya gunakan ini besi 12 meter sebenarnya, 12 meter seperti ini. Tapi ini karenanya tadi mekarin, pak, gitu. Jadi dibagi dengan segel yang kotak, langsung potong kotak-potong itu lebih kuat yang semacam ini. Nah, tutorial yang saya bagikan di channel Super Musik untuk konstruksi bangunan. Karena untuk minggu-minggu ini saya sedang membuat rumah di zaman. Oke, jika Anda suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.